Gabut banget deh, enaknya ngapain ya? Gimana kalau baperin Rio, si culun dari kelas sebelah? Kamu gila ya, baru bayangin wajahnya aja udah mual aku. Elah, kan cuma buat gabut doang, gak masalah kali. Iya juga sih. Tapi gosipnya, walaupun dia culun, dia susah tahu dideketin. Eh, kamu ngeremehin aku, Alija si pawang cogan gitu. Tapi kan Rio bukan cogan. Cogan aja bisa aku taklukin, apalagi cuma cowok culun kayak dia. Kalau kamu berhasil pacaran sama Rio, aku traktir seblak Mas Snow selama seminggu. Oke, deal. Hai, kamu Rio kan? Aku boleh kenalan sama kamu nggak? Maaf ya, aku sibuk. Apa? Aku ditolak? Nggak mungkin. Oh, tunggu. Aku boleh minta nomor kamu nggak? Buat apa? Katanya kamu siswa berprestasi ya? Sebenarnya nilaiku kurang bagus. Makanya belajar, jangan sibuk godain cowok aja. Apa? Nyebelin banget nih cowok. Sabar, Alicia, demi seblak Mas Snow. Kalau gak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Eh, tunggu. Please, kasih nomor HP kamu ya. Aku pengen belajar bareng sama kamu. Gak, minggir, aku mau pulang. Kalau kamu gak ngasih, aku bakal nangis di sini. Oh, coba aja kalau berani. Rio, kamu jahat. Kamu harus tanggung jawab sama aku. Hey, stop. Oke, aku kasih nomor aku. Gitu dong dari tadi. Nyebelin banget nih cewek. Ini nomor aku, jangan spam chat sama call ya. Oke, siap bosku. Langkah pertama berhasil. Ah, gabut beda. Ah, chat Rio, ah. Siapa yang ngechat malam-malam gini? Nomor asing. Hai Rio, balas berarti kamu suka aku. Read berarti kamu cinta aku. Dicuekin berarti kamu harus jadi pacarku. Siapa ini? Gak jelas banget. Wah, kamu balas berarti kamu suka sama aku. Ayo pacaran. Aku punya pertanyaan nih buat kamu. Pertanyaan apa? Kamu tahu gak kenapa bumi itu bulat? Kenapa emangnya? Karena kalau bentuk hati, itu cintaku padamu, cuaks. Gak jelas banget, aku blok ya. Eh, jangan-jangan, aku bercanda. Aku Alicia, cewek yang minta nomor kamu di sekolah tadi. Kenapa kamu chat gak jelas ke aku? Sebenarnya aku kesepian, temenin sleep call ya. Sleep call, buang-buang waktu aja. Sebentar aja deh. Halo? Halo sayangku. Panggil gitu lagi aku matiin teleponnya. Galak bener sih, padahal aku beneran suka loh sama kamu. Gak usah bohong, paling-paling kamu cuma jadiin aku bahan taruhan aja. Apa? Kok dia bisa tahu sih? Enggak kok kamu bisa ngira gitu? Aneh aja kalau cewek secantik kamu bisa suka sama aku yang kutubuku ini. Dia bilang aku cantik, kok aku seneng ya? Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku serius suka sama kamu. Oke, terserah kamu aja. Bye, aku sibuk. Halo, Rio. Malah dimatiin. Lihat aja besok. Halo? Oke, gue kesana sekarang. Mana nih ketua kita? Belum datang juga. Kebiasanya dia telat. Dari tadi gue telepon nomornya sibuk terus. Tapi dia bilang mau datang kesini. Kira-kira dia teleponan sama siapa ya? Menurut kalian, dia teleponan sama cewek? Gue gak yakin sih, soalnya kalian tuh sendiri kalau ketua itu kayak kulkas 100 pintu. Lu bener, udah berapa cewek yang dia bikin nangis karena ditolak? Saking cueknya sama cewek, gue kira ketua naksir sama gue. Siapa yang lu bilang naksir sama lu? Geli tau gak? Sorry, ada sedikit gangguan tadi. Gue kesel banget hari ini. Kenapa? Ada cewek ngebet banget sama gue. Bukannya tiap hari lu emang dikejar sama cewek-cewek ya? Yang ini beda. Kenapa? Lebih agresif. Dia maksa banget jadi pacar gue, padahal udah gue tolak. Cantik gak? Cantik sih, tipe gue. Wih, jarang-jarang seorang ref muji cewek cantik. Kalau emang cantik dan tipe lu, kenapa gak lu terima aja? Kalau gue mah, udah gue sikat. Masalahnya, dia suka sama gue versi culun.
Kalian tahu kan seculun apa penampilan gue di sekolah? Bukannya malah bagus, berarti dia nerima lu apa adanya. Tapi emang agak aneh sih kalau ada cewek cantik yang tiba-tiba ngejar-ngejar lu di sekolah. Gue tebak sih, pasti lu dijadiin bantaran doang. Itu yang gue pikirin. Kalau emang gue cuma bahan taruhan, gue gak akan biarin dia menang. Wow, sadis lu bro. Dia berani main-main sama gue. Kita lihat aja siapa yang bakal jadi pemenangnya nanti. Pagi Rio. Kamu mau apa lagi? Aku buatin bekal buat kamu, dimakan ya. Gak perlu, kamu makan sendiri aja. Tapi aku udah susah payah buatnya dengan penuh cinta. Kalau aku bilang enggak ya enggak, siapa tahu di dalamnya udah kamu selipin pelet. Susan banget nih orang, dia enggak tahu apa kalau aku udah bela-belain bangun subuh buat masakin dia. Kalau enggak ada urusan lagi, minggir. Aku mau lewat. Ya udah, kalau kamu enggak mau, tinggal buang aja. Yang jelas aku udah susah payah masakin ini buat kamu. Apaan sih tuh cewek? Dikit-dikit ngambek. Ngambek kok dikit-dikit. Rio, ke kantin bareng yuk. Aku udah kenyang. Hah? Kamu makan bekal buatan aku? Kata mamaku, gak boleh nolak rezeki, apalagi buang-buang makanan. Enak gak? Enak kok, makasih ya. Iya, aku bakal sering-sering masakin buat kamu. Kenapa ya, aku seneng pas dia muji masakanku. Terserah kamu. Walaupun cewek ini nyebelin, tapi masakannya enak juga. Aku balik ke kelas aku dulu ya. Gimana perkembangan hubungan kamu sama Rio? Tentu aja, dia mulai lulus sama aku dong. Yah, kayaknya aku bakal kalah deh. Pokoknya, siap-siap aja traktir aku seblak Mas Snow selama seminggu penuh. Iya, kalau perlu Mas Snow-nya aku beli juga. Itu mah mau kamu aja, dasar sasimo. Gimana lagi, Mas Snow sangat hot dan raw. Aku rela jadi istri keduanya. Dasar bucin sesat. Dah, aku mau ngajak Rio pulang bareng dulu. Hai Rio, pulang bareng yuk. Enggak. Dingin banget sih. Lagian aku udah pesan Grab. Gak mungkin kita bonceng tiga. Kamu naik mobilku aja, aku antar kamu pulang. Dimana harga diriku sebagai cowok kalau diantarin cewek pulang? Ya udah, kamu aja yang nyetir mobilnya. Ali cawas. Ugal-ugalan banget motor tadi. Dia sigap banget nolongin aku. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Kalau dilihat-lihat, walaupun culun, dia ini tinggi dan postur badannya bagus. Sepertinya aku jatuh cinta sama dia. Alicia, kamu gak apa-apa kan? Ada yang sakit? Ugal-ugalan banget tuh motor. Aku gak apa-apa Rio, aku cuma shock aja. Kamu bisa nyetir pulang sendiri? Gak bisa, tanganku masih gemeteran. Ya udah, aku setirin kamu pulang ya. Nanti aku naik Grab dari rumah kamu. Iya Rio. Rio, mampir dulu yuk. Temenin aku bentar, aku masih shock. Oke deh. Rio, maaf ya udah ngerepotin kamu. Dan makasih udah nganter aku pulang. Iya, sama-sama. Rio, aku beneran suka sama kamu. Kamu gak mau jadi pacarku? Udahlah Licha, aku tahu aku cuma bahan taruhan kamu aja. Kenapa kamu mikir gitu? Aku ini culun, jelek. Mana ada cewek yang mau sama aku. Paling cuma dijadiin bahan taruhan aja. Rio, aku gak maksud kayak gitu. Aku gak tahu apa imbalan dari taruhan kamu. Apa kamu sebegitu pengen menangin taruhan itu? Rio, aku gak... Ayo kita pacaran. Setelah kamu dapat hadiah taruhan itu, kita putus. Rio, aku akui. Aku emang taruhan sama temanku buat pacaran sama kamu. Aku udah menduganya kok. Tapi, aku sekarang beneran suka sama kamu. Aku mau jadi pacar kamu beneran. Apa buktinya kalau kamu beneran suka sama aku? Itu ciuman pertamaku. Alicia. Baiklah, aku percaya sama kamu. Mulai sekarang, kita pacaran. Makasih udah nerima aku, Rio. Aku gak akan kecewain kamu. Aku janji. Iya, sayang. Kalau gitu, aku pulang dulu naik Grab. Besok kita ketemu di sekolah ya. Iya, sayang. Hati-hati ya pulangnya. Jangan lupa kabarin aku kalau udah sampai.
Iya sayang. Kakak pulang. Kebetulan banget kakak pulang, cicipin masakan aku dong. Ada angin apa nih? Adikku yang pemalas jadi rajin masak. Aku baru jadian kak sama cowok di sekolahku. Apa? Siapa cowok itu? Kenapa gak kasih tau kakak dulu? Dia cowok paling teladan kak di sekolah. Peringkat 1 di sekolahku. Dia cowok baik-baik kok. Kalau sampai itu cowok aneh-aneh sama kamu, bilang sama kakak. Iya kak. Nanti malam teman-teman kakak mau main kesini. Kamu masakin yang enak ya. Oke kak. Tumben kakak bawa teman ke rumah. Tadinya kakak mau kenalin teman kakak ke kamu. Dia seumuran sama kamu. Baik orangnya. Ya gimana lagi kak, aku udah punya pacar. Gak mungkin dong selingkuh. Oke deh, jangan lupa nanti malam siapin makanan yang enak-enak ya adekku. Jadi kan kumpul di rumah gue ntar. Adek gue udah masak banyak buat kalian. Gue ngikut aja. Kata Leo, adik lu cantik. Kenalin gue dong. Adiknya Alessio emang cantik. Tapi gue gak yakin Alessio rela lu pacarin adiknya. Yoi, mana mungkin gue biarin adik gue jatuh ke tangan playboy kayak lo. Elah, kita kan sahabat. Gak percaya amat sama gue. Justru karena lu sahabat gue tau banget kelakuan lu kayak apa. Daripada kalian debat gak jelas, mending kita berangkat sekarang juga. Gue lapar. Ref benar, keburu makanannya jadi dingin kan. Oke, kita berangkat sekarang. Selamat datang di rumah gue. Hah? Ini rumah lo? Lo tinggal sama siapa? Yoi, gue tinggal berdua sama adik gue. Jadi Alicia adiknya Alessio. Wah, teman-temannya Kak Alessio udah dateng ya? Makanannya udah siap. Alicia? Guys, kenalin, ini adik gue, namanya Alicia, cantik kan? Hai Alicia, kamu jomblo gak? Ting. Ref? Hah? Aku udah punya pacar, Kak. Pacaran sama aku aja, putusin pacar kamu, gimana? Maaf, tapi aku gak bisa, Kak. Kenapa? Apa pacar kamu lebih ganteng dari aku? Eh, enggak, kakak jauh lebih ganteng daripada pacar aku. Terus, kenapa kamu nolak aku? Kak, kamu bisa dapetin cewek yang lebih dari aku dengan mudah, tapi pacarku beda. Apa bedanya? Dia susah dapat pacar, kayaknya cuma aku aja yang mau sama dia, Kak. Hah? Kok kesel ya? Secara gak langsung, dia ngatain aku gak laku dong. Kalau gitu, aku ke kamar dulu ya. Semoga kalian suka sama masakan aku. Ref, lu serius suka sama adik gue? Yoi, gue suka sama adik lu. Suka banget malahan. Wah, diam-diam menghanyutkan juga nih ketua kita. Kalau sayangannya Ref mah, gue ngalah aja. Daripada gue bonyok. Ntar gue suruh adik gue putusin pacarnya deh. Gak perlu. Lu juga bakal jadi kakak ipar gue ntar. Gimana cara lu deketin adik gue? Dia kayaknya cinta banget sama pacarnya. Ngapain gue deketin dia? Adik lu itu pacar gue di sekolah. Dia gak tau penampilan asli gue aja. Apa? Jadi cewek yang lu ceritain kemarin tuh adik gue? Yoi. Ref, lu gak bakal mainin adik gue kan? Hey, kapan gue pernah mainin perasaan cewek, ha? Oke, gue percaya sama lu. Gue lega karena adik gue pacaran sama lu. Kenapa pada heboh di depan kelasnya Rio? Alicia, kamu tau gak? Di kelasnya Rio ada cowok ganteng banget. Penampilannya cool parah. Oh, jadi itu alasannya pada kumpul depan kelas Rio? Iya, itu orangnya datang ke sini. Hah? Kamu? Pagi sayang, masih pagi, udah cantik aja. Ting. Kara, kamu temannya Kak Alessio semalam kan? Hah? Jadi kalian pacaran? Alicia, kok kamu gak bilang-bilang sama aku sih? Hah? Kamu salah paham, Darlin. Dia sahabatnya kakakku, pacarku Rio, bukan Raf. Kamu serius pacaran sama si culun itu? Walaupun culun, tapi aku sayang sama dia. Aku mau cari Rio dulu. Kenapa kamu ikutin aku? Emang gak boleh ngikutin pacarku sendiri? Kamu bukan pacar aku, jangan gini, nanti pacarku salah paham. Kalau gak percaya, coba telepon pacar kamu. Hah? Halo sayang, kamu kangen ya sama aku? Apa? Kok bisa sih? Kamu apain Rio? Kamu culik dia? Hei, aku Rio. Namaku Revalter Rio. Lihat aja di daftar nama siswa. Gimana?
Udah percaya kan sekarang? Kok bisa sih? Kenapa kamu nyamar jadi cowok culun? Aku cuma gak mau menonjol aja. Tapi karena aku udah punya pacar, aku gak mau bikin pacarku malu. Kamu masih anggap aku pacar kamu? Tentu aja. Apalagi kamu adiknya Alessio. Aku bakal jagain kamu mulai sekarang. Nanti aku antar pulangnya. Aku bawa mobil kok. Makasih ya sayang udah anterin aku pulang. Iya sayang. Alessio ada di rumah gak? Hah? Kayaknya kakak belum pulang kuliah. Kenapa emangnya sayang? Mau cium kamu. Eh? Dasar nakal pacar aku. Ya udah sini. Dek, kok ada mobilnya Rev di depan? Eh? Hah? Alessio? Eh, kakak? Rev, berani-beraninya lu nyari-nyari kesempatan dalam kesempitan, ha? Aku pulang dulu ya, sayang. Mwah. Bye, kakak ipar. Dadah, sayang. Malah kabur dia, kurang ajar emang.